Taruh panjang itu ngisap madu. Taruhnya panjang banget. Sekali itu ya pengisap madu, paruhnya panjang ya untuk ngisap madu. Oke teman-teman, ini lagi di pagi teman-teman, ini lagi di pasar Koen ya, di Godean Sleman. Oke, biasanya saya ke Bantul, hari ini coba jalan-jalan yang agak jauh dikit. Ini sekitar 20 km lah dari tempat saya. Seperti biasa ini pasar burung, sarapan kita pagi. Burungnya ini tadi ada yang burung kalibri ya, paruh panjang, sayang itu kayaknya udah burung yang diambang kepunahan ya, pengisap madu ya. Kayaknya di pegunungan ya. Ini burung belatik. Merah. Perkutut nih. Kututnya cakep. Berkutut sini teman-teman. Kayaknya kalau ke Jogja ini sarangnya orang apa, jual beli perkutut. Harganya antara 50 ribuan perkutut lokal atau perkutut. Lah kita muter ke sisi lain. Sisi lain juga perkutut. Ini kayaknya wayang itu, sudah mandi wayang. Ini tupai juga ada. Supaya anakan kayaknya. Ini burung apa? Burung pengisap madu. Itu ada yang warna merah, itu kalau di warna merah teman-teman. Burung pengisap madu ini jarang temui. Enggak tahu burung apa. Kurungan juga itu ada pijatnya. Pijat. Ada pijat. Thank you.
macet, gas. Tuh, jual belinya komplit nih. Bibit meri, bibit bebek tuh. Bebek dari berbagai macam usia. Tawarannya cuma 100.000 teman-teman. Itu ayam jagonya cuma nawarnya 100.000. Di apa untuk bagian janturan itu disembelih. Ini tempat jual beli ayam. Jual beli ayam. Oke teman-teman, kayak cukup segini. Sambil jalan kita nyanti nyambung di video yang lainnya. Ini sekitar reportasi jalan-jalan di Kota Yogyakarta. Ini lagi di Pasar Koen. Balik lagi kalau teman-teman mampir ke Jogja, jangan lupa bisa jalan-jalan ke pasar tradisional. Kalau pasar tradisional tuh apa? Kalau pasar tradisional itu Pak, tanggalannya pasarannya hari Jawa ya. Pon. Hari ini kalau pon, kalau di Kabupaten Sleman tuh di Pasar Koen. Cari di map ya, Sidokerto. Itu aja teman-teman, jangan lupa subscribe sama loncengnya. Salam seturunan dari saya Agung dari Yogyakarta.